Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, dan hari ini guys gue mau main Minecraft tapi di dunia nyata ya guys. Di sini ada filter, di sini namanya The Blocks dari Instagram. Jadi di sini kita bisa nge-build tapi di dunia nyata gitu. Jadi kita akan coba guys, akan nge-build apakah build gue akan bagus atau tidak, kita tidak tahu. Sebelum kita mulai dengan videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini, dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys. Oke guys, jadi kita udah mau mulai. Di sini ada kamera gue, di sini ada kamera gue di sana. Jadi guys, di sini udah ada bloknya nih guys. Di sini kita akan build mulai dari sekarang guys. Di sini gue coba ya guys. Kita akan coba build rumah terbagus di sini guys. Gua nggak tahu guys. Di sini bloknya dikit banget soalnya ya. Jadi kita coba taruh stone brick dulu nih guys. Kita buat stone brick 5 biji kali ya. Nah, ini kita bisa rotate. Ada 1 2 3 4 5. Bedah. Oke, kita buat kotak dulu nih guys. Aduh, hey. Hey. Hilang. Oh, di sana guys. Di pojokan jauh banget. Di pojokan situ tadi guys ya. Oke, di sini kita taruh stone brick lagi guys. Oke. Okay. Nah, jadi ini kotaknya, ini kotak kecil ya guys ya. Ini kotak kecil ya. Ini kotak kecil ya guys ya. Ini gua buildnya harus naik turun jingkrak-jingkrak gini guys ya. Rada ribet guys emang. Terus ya, jadi ini bloknya kita nih, dasarnya kita. Sekarang kita mau tambahin yang namanya ketinggian bloknya lagi guys. Kita mau tambahin kayak mungkin 5 blok gitu kali ya. Nah, kita tambahin di sini guys. Aduh, salah. Cuma nggak apa-apa guys. Kita nggak buat interiornya guys. Males guys buat interiornya. Lihat nih guys. Jadi kita harus hancurin lagi. Kita harus naikin lagi guys. Sat. Aduh, pegal juga guys. Harus nengok begini terus. Oke guys, kita coba ya. Nah, kita bikin begini guys. Ini berarti kaki refill nih guys. Ini bloknya sudah cukup harusnya. Sekarang saatnya kita buat ketinggiannya satu lagi yang 5 bloknya itu pakai lock guys. Pakai lock. Nah, locknya ini kita taruh begini. Salah lagi kan, kocak gaming. Nah, ini kita harus hancurin lagi guys. Nah, ini ribetnya main di HP-nya begini guys. Harus bolak-balik. Terus aja nih sampai gini kita putar lagi. Kita putar lagi enggak? Nah, kita giniin lagi guys. Buset dah. Rada ribet guys. Habis itu kita taruh begini. Habis itu kita yang tadi nih bagian sini nih kita hancurin aja kali ya guys. Kita harus ke sini, kita hancurkan ini. Oke, jadi ini semuanya kita hancurin aja nih dalamnya. Nice. Oke. Mungkin dalamnya bagian sini guys. Aduh. Ini rada merepotkan ya guys. Dia rada kemana-mana mulu guys. Nah, ini bagian sini kita tambahin kayu guys. Kita tambahin kayu guys ya. Jangan lupa guys. Sabar, ini kita gedein CT aja guys biar kita nggak perlu terlalu maju banget. Nah, sekarang guys, sekarang kita buat ini ya guys. Kita buat pintu. Kita buat pintu guys. Mana pintu? Di mana pintu? Nah, kita buatnya rada begini kali ya. Aduh. Wah, ternyata salah blok ya guys. Nggak apa-apa lah, bodo amat. Nah, ini bagian sini kita harus bikin jalanannya guys. Harus bikin jalanan di sini. Nah, jalanannya nanti kita kasih pakai dirt. Kita pakai dirt karena nggak ada blok variasi lain. Mungkin pakai meselium dikit kali ya. Nah, mungkin kita pakai begini dikit guys. Habis itu untuk sekelilingnya nanti kita pakai grass ya. Mungkin kita pakai grass nanti, tapi guys, kita detailingnya nanti. Kita akan menggunakan ini guys. O'clock lagi. Kita taruh sampai 4 biji guys. Nah, kita taruh begini. Sekarang kita putar, kita taruh lagi begini. Nah, kita putar lagi guys, kita putar-putar guys ya. Nah, jadi ini tampak depan nih udah begini guys. Oke, udah keren banget nih. Sekarang kita saat buat bawahnya guys. Kita harus buat bawahnya ya. Bawahnya kita pakai ini, pakai plank gini, tapi kita pakai dark oak ya guys. Nah, kita pakai dark oak begini guys. Kita putar lagi guys. Kita putar-putar gini. Set. Anjay. Ya guys, jujur ini bloknya rada menantang ya guys ya. Karena dikit banget opsinya. Lihat tuh, planknya cuma segini. Oh my god. Ini bisa buat apaan guys? Temboknya mungkin pakai quartz dulu ya. Bawahnya pakai quartz. Ntar atasnya kita jadiin pakai wall. Aduh. Ini kemana sih? Kita harus belok begini. Ini kita tadi bagian sini kita harus hancurin guys. Aduh guys, pinggang gua sakit. Sekarang kita pakai wool. Nah, woolnya di sini kita harus tahan. Kita gunakan wool putih. Nah, wool putih kita taruh begini guys. Nah, kita taruh begini, itu salah taruh ya. Nah, ini untuk sampingnya kita penuhin sini. Ini kita penuhin aja guys. Nah, kita jadi rumahnya begini guys. Aduh, kita harus rada
Harus di samping-samping ini. Saatnya kita buat atap ya guys. Cuman atapnya kita pakai pakai apa ya, enaknya ya? Ini kita pakai wood lagi guys. Cuman pakai woodnya wood akasia ya. Ya jadi kita harus taruh begini. Kita taruh begini. Kita taruh begini. Nah gini guys ya. Bagian situ udah selesai. Saatnya kita buat frame ininya guys. Frame atap ya guys. Cuman ini masih kok bergetar banget ya. Ini rumahnya bergetar-getar guys. Ini juga sama guys, sampingnya juga sama. Kita buat yang sama. Kita buat begini, kita buat begini, kita buat begini, kita buat begini. Nah, kita buat Hey. Astaga, ini bloknya pada bergetar semua, guys. Astaga. Ya guys, sabar-sabar kita hancurin dulu dah. Kita hancurin dulu nih pada salah naruh semua, guys. Ini geter banget. Kayu, kayu. Nah, kita butuh kayu, guys. Kita butuh kayu. Ini lagi. Nah, kita buat begini. Aduh, salah lagi, guys. Kita harus buatnya harus rada ekstrim ya. Oke, kita harus aduh. Hey, bisa diam gak sih rumahnya? Nah. Ini harusnya lebih tinggi, guys. Satu. Nah, ini kita taruh begini, guys. Bah, gila tuh, guys. Frame pintunya, bah. Udah mulai jadi ya, guys. Rumahnya udah mulai kelihatan, guys. Oke, ini makin lama, guys. Badannya semakin gua nge-build. Semakin gua nge-build, guys. Ini semakin ini ya. Semakin nge-lag, guys. Jadi, mohon maaf kalau misalkan ini tiba-tiba makin lama makin nge-lag, guys. Bagian sini kita harus hancurin dikit, guys. Oke, kita buat begini. Kita buat begini. Oke, dah. Cakep akhirnya. Rumahnya suka bergetar, guys. Masalahnya itu loh, guys. Rumahnya suka bergetar-getar gitu. Aduh, pegel banget. Kita udah buat begini, saatnya kita tutup pakai framing brick ya guys. Kita pakai brick. Nah gini guys. Nah gitu guys, rumahnya udah begini. Sekarang kita saatnya taruh sini guys. Dan jadi guys, rumah utamanya guys. Dari tadi kita baru nyampe sini doang guys, pegel banget. Oh my god. Padahal guys, ini bisa dipindahin gak sih? Rumahnya kayak bisa dipindahin gak sih? Kayak please banget ini, gue mau pindah aja guys, capek kita. Mana build gua? Oh di sini. Build? Kamu kemana build? Build aku kemana guys? Guys, build gua nyasar guys kepada guys. Nah guys, ini sekarang udah ditaruh gua taruh lantai beneran nih guys ya. Jadi dia nih kali ini nggak geter-geter lagi harusnya. Harusnya udah nggak geter-geter lagi guys. Ini tadi mejanya yang masalah guys. Ini mejanya yang masalah guys. Jadi tapi ini kita harus rada sampai begini ya, rada ekstrim yang ngebuildnya ya. Sabar. Ini kita pakai stone gini kali ya. Nah, kita pakai stone gini ada apa aja? Nggak ada apa-apa guys. Bukan di sini berarti. Nah di sini guys. Nah ini kita pakai granite ya guys. Kita pakai granit deh, cuman ini buildnya rada ekstrim dikit nih guys, angle-nya. Kita taruh sat, anjay. Ini kita putar sekarang, kita putar sat. Oke, kita taruh lagi guys bagian sini. Sekarang kita buat pakai wool-nya ya. Kita pakai wool dulu nih guys, kita butuh wool. Nah, kita butuh masuk ke dalam rumahnya. Dalam rumah, oh ya, kita sebelum itu harus hancurin dulu nih guys. Hancurin bagian sini dulu, ini sabar aja. Ini kita taruh gini. Sekarang kita pakai black wool, kita taruh gini. Nah, ini tuh untuk jendelanya guys. Jadi biar nggak tembus pandang rumahnya, kita taruh wool hitam aja. Jadi kelihatan kosong. Nah, kelihatan gelap ya tuh. Nice guys, rumahnya udah mulai jadi. Kita bisa lihat tuh, gitu guys. Anjay. Ya jadi. Ini kita intinya sekarang lagi buat ini ya guys, rumahnya dulu yang bagian atas. Oke, udah kelihatan oke belum sih guys? Oke lah ya. Kita tambahin mungkin kayak sekitar segini kali ya. Nah, segini. Nah, kita tambahin begini, kita tambahin begini. Nice. Oke, kita di sini juga sama guys, bagian sini sat. Kita taruh. Kita taruh juga bagian sini. Nice. Nah, bagian sini kalau udah jadi, saatnya kita menggunakan nih guys. Saatnya kita menggunakan jurus kayu. Nah, kayu kita taruh sini. Kita zoom in dikit, sabar. Oke. Bagian sini kita bisa hancurin dikit sih. Kita hancurin dulu guys. Kita hancurin dulu bagian sini. Ini salah kayu mulu loh guys. Berarti bikin kesel loh ini. Udah taruh nih. Oke, mantap. Oke, balik kita sekarang ke brick. Sekarang kita ke brick. Kita ke brick. Kita taruh gini guys. Sat. Nah. Oke, cakep guys tuh. Bah, rumahnya udah mulai kelihatan GG gaming guys ya. Oke, jadi bagian sini sekarang tugas kita dalam untuk taruh stone brick. Kita butuh taruh stone brick guys bagian sini.
Nah, kita taruh sound break guys bagian sini. Set, set. Nah, kita taruh sound break begini. Bagian sini sound break. Mungkin tapi bagian situ kita hancurin ya. Kita di sini mau pakai wool. Aduh, salah. Tapi intinya segini udah oke lah ya, not bad lah ya, not bad. Nah, kayak gini, oke. Sekarang kita buat chimney guys. Sekarang bagian sini kita buat chimney-nya guys. Kita akan buat chimney. Oke, jadi cara buat chimney-nya tuh gampang banget. Kita taruh sini. Nah, taruh iron bar gitu. Nah, guys, kita lihat rumahnya guys dari kejauhan udah oke lah ya. Udah oke tuh guys, rumahnya tuh. Bah, gila tuh, cakep tuh guys. Bah, gile. Nah, tapi ini bagian sini belum selesai. Bagian sini kita belum selesai. Kita harus tambahin yang namanya ini. Detail. Nah, kita harus tambahin detail begitu biar ada depth-nya guys ya. Nah, ini bagian sini bagian malesinnya sih sebenarnya, kayak harus hancurin satu-satu. Nah, kita harus hancurin satu-satu begini, ya kan? Habis hancurin gini, kita harus buat itunya pula. Harus taruh grass lagi abis itu. Aduh, repot deh guys. Dan kita selesai. Oh my god, selesai juga guys akhirnya. Selesai. Capek guys. Ya jadi guys, ini guys, lihat hasilnya guys. Beh, tuh nge-lag banget guys. Set banget. HP gua aja sampai nge-lag deh. Ini kita puter dah. Jadi kita lihat tuh rumah itu. Beh. Jadi ini emang rada ribet guys sebenarnya, kayak soalnya ini gimana ya? Kayak nge-lag banget, terus juga gua harus kayak begini rada ribet. Jadi ya, setidaknya kita udah selesai guys. Oke guys, jadi di sini lihat hasilnya guys, hasilnya kayak begini. Rada jelek sih rumahnya untuk gue, cuman gue bangga lah bisa buat begini itu di HP Minecraft, di Instagram lagi guys. Oke guys, jadi itu aja guys video untuk hari ini guys. Kalian rating guys rumah gue ini berapa guys nilainya guys? Ini rada nggak kelihatan, cuman di sini nanti gue kasih tunjuk screenshot ini di samping sini. Jadi kalian nilai guys, rate build gua. Ini untuk gua sih, gua lumayan bangga sih buildnya, walaupun sebenarnya jelek gitu. Tapi yaudah guys, itu aja guys. See you guys next time, bye bye.